Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anakku semua, bagaimana? Tetap semangat. Pagi ini kita mau belajar lagi. Kita tidak terasa ya, sudah belajar alhamdulillah cukup lumayan loh. Sudah hampir 1 bulan mungkin ya. Oke, alhamdulillah kita tetap mau belajar di tema 1 diriku. Kita masuk ke subtema keempat, yaitu tentang apa? Aku ini istimewa loh, kalian juga istimewa, semua kita istimewa, kita punya keistimewaan masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Kita buka sekarang bukunya. Oh iya, maaf, kita doa dulu bersama ya. Doa, siapkan buku tematiknya, mungkin pensil, penghapus dan sebagainya. Oke, kita bareng-bareng dulu ucap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita tetap sehat, tetap semangat, harus berterima kasih pada Allah dengan apa? Rajin ibadah dan rajin belajar. Oke, kita buka halaman 125, angkanya 1, 2 dan 5. 125. Tentang apa? Tentang kegiatan kesukaan anggota keluarga. Itu kita lihat ada gambarnya. Di situ ada tertulis, Benny senang bermain musik, ayah senang membaca koran, ibu senang membaca buku, kakak senang menyanyi. Mereka memiliki kesenangan yang berbeda, tetapi ingat mereka tetap saling menghormati, menghargai. Gini, misalnya ada mas siapa itu ya, di sana ada Mas Faiza. Ya, Mas Faiza suka menyanyi. Adiknya Mas Faiza suka coret-coret, apa? Menggambar, boleh. Mamah atau bundanya Mas Faiza sukanya membaca buku cerita. Ayah sukanya buku pengetahuan, boleh. Ya, kesukaan berbeda tetapi harus apa? Oke, saling menghormati, saling menghargai, enggak boleh mengejek. Sip. Oke, kita lanjutkan. Nah, halaman berapa? Halaman 126. Ayo mencoba. Nih, di sini ada bacaan tentang Siti. Siti sering melakukan kegiatan bersama keluarga. Hari ini Siti dan keluarga makan siang di taman. Oh, enak ya, di luar rumah. Ibu memasak makanan kesukaan keluarga. Siti menyukai apa? Ayam goyang. Nah, ayah menyukai pepes, pedes, pepes tahu. Sedangkan ibu menyukai sayur asem, seger. Siti dan keluarga memiliki kesukaan yang berbeda kayak kalian. Kemarin habis menyembelih hewan kurban ya, ada yang suka tengkleng, ada yang suka sate, ada yang suka tongseng, tapi ada yang suka semuanya. Enggak boleh, oh pokok kamu kok sukanya ini, aku suka, enggak boleh. Ya, kesukaan boleh berbeda. Oke, sekarang kalian pernah kan makan bareng-bareng di rumah? Adik mungkin enggak, belum suka sambel, ya toh kamu udah suka sambel, tetapi tetap satu meja, seneng bisa makan bersama keluarga. Kita lanjut, nah, halaman 127. Nih, kalian menyusun huruf, ada huruf ya, tetapi susunannya itu belum menjadi satu kata. Kita lihat ya. Susun huruf berikut menjadi kata yang tepat. Ada E, M, N, Y, I, Z, A, N. Disusun menjadi apa? Aku bisa, Bu. Jadi apa coba? Iya, pinter. Menyanyi. Salah satu kesukaan siapa tadi? Keluarga Siti, keluarga Benny tadi. Kita lanjut. Ya, buka halaman selanjutnya. Oh, masih halaman 127 tapi di bawah. Ayah sedang baca apa itu ya? Ada hurufnya N A R O K. Paling depan K, paling belakang N. Jadi apa? Ya, pinter. Koran. Sekarang bawahnya. Ibu sedang membaca juga. Baca apa itu ya? Ada 4 huruf U K U B. Paling depan B, berarti kira-kira apa ya? Buuk, oh bukan. Apa?
buku. Iya, itu namanya menyusun huruf menjadi satu kata yang sudah mempunyai arti. Kita lanjut berikutnya. Halaman 128. Nah, ini sekarang kita mau belajar berhitung. Pelan-pelan ya, pasti menyenangkan. Kayak mocil sama singau dulu ya. Nih, Edo memiliki keluarga dan Edo ini memiliki kesukaan sama. Mereka senang memelihara apa? Hewan. Edo senang loh membantu keluarga. Edo punya 4 atau memelihara 4 ekor ayam betina. Berarti bisa bertelur. Edo juga memelihara 4 ekor ayam jantan. Kalian ditanya, banyak ayam seluruhnya ada berapa ya? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan kalau nanti misalnya ada soal, kalian diminta berapa jumlahnya, ditulis dulu. 4 tek, 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 ditambah 4 tek, 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 sama dengan ditulis 8. Jadi ditulis dulu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bu, kalau langsung 8 ya harus dikasih tahu dulu kok bisa 8 dari mana gitu ya. Nah, supaya orang yang membaca juga lebih jelas. Ini ada di gambar bawah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 tambah 4 sama dengan 8. Ada di buku halaman 128. Oke, kita lanjut berikutnya. Halaman 129. Nih, kemarin ayam Edo bertelur 2. Ibu Edo sebelumnya sudah mengumpulkan 5 telur. Nah, berarti berapa ya banyak telur semuanya? 5 ya, dari ibu yang sudah mengumpulkan, 2 dari Edo tadi. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sip. Tetapi harus ditulis 2 ditambah 5 sama dengan 7 gitu ya. Nah, tuh Edo suka banget ya membantu keluarga dan itu sangat bermanfaat. Kita lanjut halaman selanjutnya. Ya. Oke, nih. Edo juga punya pohon-pohon loh. Banyak loh. Di sini ada pohon buah-buahan. Biar sehat, makan telur ayam juga makan buah-buahan. Nah, ini. Di sini ada pohon apa coba? Pohon pepaya atau kates ya. Ada berapa itu di situ gambarnya pohonnya? Pohonnya ada 2. Tetapi di pohon pertama itu ada buahnya. Berapa? Kita lihat. Buahnya 3. Iya, pinter. Yang kedua ada berapa buahnya? 2. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ditulis juga 3 ditambah 2. Gitu ya. Sama dengan 5. Oke, sip. Itu kita sudah berlatih berhitung. Senang toh? Sekarang lanjut, halaman 130. Berlatih lagi ini. Edo juga punya pohon mangga. Edo panen loh. Edo menaruh 6 mangga yang habis dipetik ke dalam keranjang. Kemudian di rumput masih ada 2. Jadi ada berapa ya panenan hasil Edo punya pohon mangga tadi? 6 ditambah 2 jadinya berapa? 8. Iya, pinter. 8, hebat kalian memang pinter ya. 6 ditambah 2 8. Ditulis juga loh ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8 gitu. Oke, lanjut lagi.
Oke. Di sini sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran keempat. Kita mencoba. Mencoba apa nanti? Kita baca dulu ya. Yuk, bareng-bareng ya. Oke, halaman 131. 1 3 1. Angkanya seperti itu. Udin dan teman-teman bermain menelusuri jejak. Tiap kelompok berjalan bersama-sama. Siti dan Udin berdiri paling depan, berarti ada dua kelompok ya. Sikap berjalan Udi dan Siti paling lentur dan seimbang. Yang lain mengikuti di belakangnya. Kemampuan setiap anak berbeda-beda. Nah, nih perhatikan. Tetapi walaupun berbeda, ingat tidak boleh mengejek, tetap harus menghormati ia. Kemudian kelompoknya Udin dan Siti berjalan. Kebetulan kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir atau finish lebih dahulu. Hore, aku menang. Tapi kelompok Siti enggak kecewa dan kelompok Udin juga tidak mengejek. Sip. Itu berarti saling menghargai. Oke, lanjut ya. Nih, halaman 132. Kita belajar membaca ya, pelan-pelan. Nanti mulutnya dibuka. Oke, kita lihat ya. Di sini Lani suka mendengarkan cerita. Pas bu guru atau pak guru cerita, Lani tuh seneng banget mendengarkan. Dan di situ ada banyak kata-kata baru ya. Kita lihat, kita bareng-bareng ya. Baca, mulutnya dibuka. Baca. Kaca, podo ya, sama. A, 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 A. Kemudian, pi, pi, i, i. Gigi, i, i. Bebek, becek. Motor, kotor. Susu, kuku. Nah, kita sudah belajar A, I, U, E, O. Ya. Pipi, i, baca. A, bebek, e, kotor, o, susu, u. Nah, seperti itu ya. Kita tadi sudah berlatih menghitung. Sekarang berlatih membaca. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini perhatikan ya. Ya. Kalau kita sudah belajar, maka kita ada penugasan. Lihat penugasannya apa ya? Penjumlahan sederhana seperti tadi, ya. Ini nomor 1, kerjakan latihan soal di bawah ini pada kertas penugasan. Berarti kalian nanti dikerjakan di kertas penugasan. Kalau udah selesai difoto, kalau udah difoto dikirimkan ke kelas Umar, ke Pak Cahyo, kelas Abu, ke Bu Faiz, kelas Usman, ke Bu Murti. Ya, nanti ditunggu sampai jam berapa, karena ada yang tatap muka, ada yang di rumah. Hasil foto dan pengerjaanmu itu ditunggu sampai jam berapa ya? Udah ditunggu sampai jam 9 ya. Jadi yang tatap muka atau belajar kelompok bisa istirahat di rumah dulu ya hari ini. Kemudian kalau udah enggak capek-capek bisa dikerjakan terus difoto, dikirimkan. Diingat-ingat ya, difoto dan dikirimkan. Ini nomor 1. Udin mempunyai 4 pensil. Adik Udin mempunyai 1 pensil. Banyaknya pensil milik Udin dan adik berapa ya? Ditulis. Berapa tadi? 4. Oke, terus 1. Oke, berarti 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Itu nanti ditulis. 4 ditambah 1 sama dengan gitu ya. Nomor 2. Oh iya, soalnya ditulis ya. Jadi kalian juga berarti menulis Udin pelan-pelan. 2. Siti mempunyai 5 boneka. Kakak Siti mempunyai 4 boneka. Berapa semuanya? Dihitung. Ditulis dulu. 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Gitu nggih. Nah, kalau sudah selesai, giling-giling diingat di
foto terus dikirimkan gitu. Oke, sip. Itu penugasannya dari kita belajar apa tadi? Bisa belajar membaca, bisa belajar mengerti kesukaan orang lain, bisa belajar menghitung. Dan diingat, enggak boleh mengejek. Ada teman suka bermain, boleh sweep bermain bolanya. Ada teman yang suka bermain bulu tangkis, sip, harus kita hormati. Aku suka sambel, aku enggak suka sambel, boleh ya. Oke, sudah kita belajarnya. Alhamdulillah, kita hari ini banyak sekali ilmu. Kita tetap jadi apa? Anak yang selalu semangat belajar, anak yang selalu tertib sholat 5 waktu, anak yang selalu rajin mengaji, selalu tetap berbakti pada ayah bunda dan rukun dengan saudara. Alhamdulillah. Terima kasih pada Allah yang telah memberi kita kesehatan. Oke, sip. Kita tutup yuk. Hari ini belajar kita bersama dengan apa? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.